Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat dari Sinetron Ikatan Cinta, khususnya juga fan-fan dari Arya Salaka dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, berpikir positif, yang juga selalu dalam lindungan Tuhan ya guys ya. Dan kini kembali lagi dengan Mimin nih guys, saya akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru nih. Dan kabar kali ini pun datang dari sang aktor bermulti talenta ya guys ya, yaitu Arya Salaka, yang mana kini Arya Salaka tengah jadi perbincangan para warganet nih. Lantaran kini Arya Salaka tengah tampil berbeda ya guys ya, yang mana terlihat tuh jenggot dan kumis Arya Salaka pun tengah sudah dicukur ya guys ya. Begitu aura ketampanan Arya Salaka pun terpancar, dan Arya Salaka pun terlihat seperti anak muda ya guys ya, yang mana terlihat masih bujangan nih dengan tanpa kumis dan tanpa jenggotnya. Dan momen kini pun langsung diabadikannya nih oleh fan-fan dari Ikatan Cinta, yang mana fan-fan dari Ikatan Cinta tersebut mengunggahnya di akun Instagram milik pribadinya ya guys ya. Dan diberi tulisan udah ada yang cukur kan nih, siapa yang cukur mas? Tingkat kegantengannya langsung bertambah berkali-kali lipat dan langsung terlihat lebih muda juga. Tentunya juga unggahan dari fan-fan Ikatan Cinta tersebut langsung dikomentari oleh berbagai warganet lainnya ya guys ya. Dan komentar-komentar dari warganet pun akan memuji kegantengan Arya Salaka nih, yang mana terlihat ya guys ya, Arya Salaka pun begitu terlihat sangat muda sekali. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian mengenai kabar dari Arya Salaka kini? Silahkan tulis komentarnya di kolom bawah. Namun sebelum berlanjut dulu ke channel ini, Mimin mohon support channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan tak lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru ya guys ya, mengenai sinetron Ikatan Cinta maupun kabar terbaru dari Arya Salaka dari channel ini. Sekian kabar kali ini, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.